Selamat siang. Kembali sama saya Malatis. Selamat tahun baru ya untuk semuanya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, semuanya berkah, sehat dan sukses selalu dalam segala hal. Kebetulan bertepatan dengan 1 Januari 2021, itu biasanya orang Jepang masak tradisinya mereka. Jadi kayak memang udah tradisi ya, itu masak zoni. Dan kebetulan saya juga udah beberapa kali masak zoni. Dan kebetulan saya kan udah punya YouTube, jadi saya mau coba share. Siapa tahu gitu ada yang memang pengen juga membuat tradisi orang Jepang itu, membuat zoni seperti apa. Kita langsung aja ya. Ada sawi putih secukupnya. Ini ada amaimo. Amaimo itu mungkin kalau di Indonesia sejenis talas ya, tapi kalau amaimo ini dia berlendir. Kalau talas itu kan sepertinya enggak ya, tapi rasanya tuh mirip. Terus ini ada wortel secukupnya. Terus ini kamaboko. Kamaboko ini dia terbuat dari ikan, sama mungkin tapioka gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti ya kayak bakso ikan. Saya punya mochi. Ini mochi. Mochi itu ketan ya. Jadi ini bisa dibakar, bisa digoreng. Terus nanti saya ayam juga enggak semuanya, ini sedikit aja secukupnya. Terus nanti ada bumbunya itu ada kecap asin, ada gula sama garam. Itu aja. Ini kebetulan saya udah merebus air itu sekitar 700 ml. Kita masukin aja wortelnya, terus kita masukin ayam yang tadi udah dipotong-potong ya. Nah, sekarang kita rebus lagi. Sembari nunggu rebus itu ya, sayuran sama ayamnya, saya mau bakar ini dulu. Mochinya itu udah saya bakar tadi ya dengan panggangan roti. Nah, ini udah mendidih, kita langsung masukin aja sawi putihnya dengan kamabokonya juga. Ini saya ada kecap asin atau soju 2 sendok makan. Terus ada garam secukupnya aja ya, karena kan udah ada soju, pasir. Itu sekitar 2 sendok makan. Oke. Sesuaikan aja ya rasanya. Kebetulan si bapak itu kan sukanya zoninya tipenya yang versi manis. Jadi gulanya saya 2 sendok. Sebenarnya kamaboko juga udah matang ya. Biar bumbunya meresap aja. Oke, kita mungkin masak sekitar 2 menit. Sekitar 2 menit.
kita masak 2 menit ya. Kita cek. Ini udah matang. Ini udah matang ya, tinggal saya sajikan. Nah, ini tampilannya ya. Ini udah mateng. Ini sama bokonya, sawi putunya juga, mochinya juga. Tinggal sajikan aja. Oke, alhamdulillah. Zoninya sudah matang. Oke. Hari ini saya share hanya masak zoni aja. Next akan saya bagi-bagi resepi lagi masakan Jepangnya lainnya. Tetap stay tune di YouTube-nya kita Mala and Miku-chan. Terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Assalamualaikum. Sayonara.